klub raksasa Premier League, Chelsea, dilaporkan tengah menyiapkan dana sebesar 142 juta euro untuk merekrut tiga pemain Inter Milan sekaligus, yakni Milan Skriniar, Denzel Dumfries, dan Cesare Casadei pada musim panas 2022 ini. Hal ini diklaim oleh media Inggris, Football London, bahwa The Blues sangat tertarik pada ketiga pemain tersebut dan akan mencoba meyakinkan pihak Nerazzurri dengan mengajukan tawaran yang menarik. Skriniar menjadi target utama The Blues untuk memperkuat pertahanan mereka setelah kepergian Andreas Christensen dan Antonio Rudiger dengan status bebas transfer. Sebelumnya, Skriniar telah dikaitkan dengan klub kaya Prancis Paris Saint-Germain, bahkan diklaim sempat menyetujui persyaratan pribadi. Akan tetapi hingga saat ini PSG belum mampu meyakinkan Inter Milan. Sekarang, Chelsea menjadi yang terdepan dalam perburuan Skriniar dan fokus mengupayakan transfer bek Slovakia itu ke Stamford Bridge setelah kehilangan target mereka, Jules Koundé. Chelsea sebenarnya sudah lama menanyakan tentang ketersediaan Skriniar di Mercato musim panas ini, tepatnya ketika menyetujui proses transfer kembalinya Romelu Lukaku berseragam Inter. Sementara itu, The Blues juga tengah berupaya mencari bek sayap kelas atas, dan Denzel Dumfries dipandang sebagai salah satu nama utama yang menarik bagi mereka. Nama terakhir yang diincar Chelsea adalah gelandang muda Nerazzurri, Cesare Casadei, yang telah mereka kejar dalam beberapa hari terakhir. Casadei telah dibanding-bandingkan dengan bintang Lazio, Sergei Milinkovic-Savic, dan telah berada di bangku cadangan tim utama Inter Milan, meskipun masih menunggu debutnya berlaga langsung di Serie A. Dua bek sayap kanan, yakni Wilfried Zinho dari Torino dan Alvaro Odriozola dari Real Madrid, telah ditawarkan ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Sebagaimana dilansir FC Inter News, bahwa kedua pemain tersebut telah diusulkan ke Nerazzurri sebagai calon pengganti Denzel Dumfries, yang tengah diisukan akan hengkang pada musim panas ini ke klub Premier League. Inter sejatinya tidak berniat berpisah dengan Dumfries, tetapi kondisi keuangan klub yang belum membaik membuat mereka mempertimbangkan untuk melego pemain timnas Belanda tersebut dengan tidak kurang dari 40 juta euro. Jika pemain berusia 26 tahun itu pergi, maka Nerazzurri akan menariknya dengan pemain yang memiliki karakter dan profil serupa dengannya. Atalanta dikabarkan telah menaikkan tawaran mereka untuk memboyong penyerang Inter Milan, Andrea Pinamonti, menjadi 17 juta euro plus bonus, setelah tawaran perdana mereka sebesar 15 juta euro ditolak Inter Milan. Selain itu, demi meyakinkan Inter, kubu Atalanta juga bersedia untuk memasukkan klausul buyback dalam kesepakatan Pinamonti, yang memungkinkan pihak Nerazzurri membelinya kembali di masa depan. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa La Dea telah mendorong untuk menyelesaikan kesepakatan pemain Italia berusia 23 tahun itu dengan mengajukan tawaran yang lebih baik. Dalam beberapa hari terakhir, Atalanta telah menjadi salah satu klub yang paling tertarik mengamankan tanda tangan Pinamonti, dan disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Atalanta sekarang mengajukan tawaran sebesar 17 juta euro plus tambahan bonus, yang membuat mereka sangat dekat dengan harga yang dimintai Nerazzurri. Ditambah lagi kesediaan mereka untuk disertakannya klausul pembelian kembali, yang juga merupakan faktor kunci untuk menyegel kesepakatan dengan Inter.